Kalina Oktarani kepergok dirangkul pria, Vicky Prasetyo banting ponsel. Cekcok yang terjadi antara Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani saat mengisi kemeriahan puncak acara hari ulang tahun ANTV ke-28, Jejak Waktu, Sabtu malam WIB tanggal 20 Maret tahun 2021. Kalina murka dan marah-marah selama di atas panggung. Vicky pun tetap tidak menunjukkan bahwa dia hanya bersahabat dengan Celine Evangelista. Kalina menuturkan bahwa namanya sahabat tidak boleh memberi hadiah yang sama dengannya. Konflik lebih panas karena kalung Celine adalah hadiah Valentine dari Vicky. Apalagi sebelumnya Vicky juga kepergok modus ingin membelai rambut Celine. Kalina mencontohkan cara sahabat yang baik dengan teman prianya bernama Ricky. Vicky pun langsung ingat dan membuka handphone serta galeri foto. Ia memamerkan foto dirinya dengan Kalina dan pria bernama Ricky itu. Ternyata setelah diperhatikan oleh Uya Kuya, pinggul kanan Kalina dipegang oleh Ricky. Vicky Prasetyo yang baru sadar hal itu pun murka, marah-marah serta memaki-maki dengan suara keras pada Kalina. Kalina bersikukuh bahwa dia hanya bersahabat dengan Ricky. Lebih lanjut Vicky membanting ponsel ke lantai. Dia pergi ke belakang panggung, disusul Kalina. Beruntung, Denny Sumargo menengahi mereka agar berdamai kembali. Vicky dan Kalina pun berada di bawah untuk menjaga kepercayaan dan kesetiaan. Keduanya berpelukan mesra dan tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang sama.